Kita jumpa lagi di channel saya, Ido Artayani Dropshipper Viva Cosmetic dan Red A. Langsung saja ya, untuk produk kali ini kita akan bahas, yaitu produk yang dari Red A. Pembahasan kita kali ini tentang lips, macam-macam produk dari Red A yang digunakan untuk bibir. Ada yang lipstick, ada yang lip balm, ada yang lip shine. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Kita langsung aja mulai dari Red A Lip Shine. Nih, produknya seperti ini. Ini ada, kalau katalog Red A itu lebih kecil begini ya, imut, karena produknya dibanding dengan Viva dia lebih sedikit, variannya lebih sedikit, tidak selengkap punyanya Viva. Tapi kalau untuk lipstick ini, produk-produk lipstick ini justru lebih banyak variannya dibanding Viva. Viva ada cuma 4 kayaknya, 4 macam. Kalau di Red A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke, kita mulai dari Red A Lip Shine, ada di halaman 17 ini ya. Aku bacakan ya. Nah, produknya ini seperti ini. Nah, ini Lip Shine Red A Lip Shine 10 gram untuk bibir tampak lebih berkilau dan menawan. Warnanya yang natural dan lembut makin menampilkan kilau alami bibir. Oleskan langsung pada bibir atau sebagai finishing setelah menggunakan Red A Lipstick. Tersedia dalam 4 varian, yaitu Crushed Candy, aromanya Tutti Frutti yaitu aroma buah-buahan, Juicy Pink dengan aroma strawberry, kemudian Grape Delight aroma anggur, dan Sunkissed dengan aroma jeruk yang khas. Jadi ada 4 ya ini, tapi kebetulan aku cuma punya 3. Ini lip shine ini kegunaannya untuk agar bibirnya jadi ya shine gitu, berkilau. Jadi penggunaannya setelah pakai lipstick ini ditambahkan. Ini yang Tutti Frutti tadi, ini yang grape, ini yang orange. Nah, Sunkissed tadi ya. Ini ada 3. Ini aku pakai 1, ini masih segel. Ini ada segelnya gini ya. Nanti harganya ada di deskripsi. Ini yang punya aku. Nih. Nah, bentuknya cair, betul-betul cair. Seperti ini, nanti langsung aja ini kan ada, ini keluarin begini, langsung dipakaikan di bibir gitu ya. Ini kapan-kapan aku bikin tutorialnya untuk memakai lipstick dari Red A gitu ya. Ini kita bahas produk-produknya dulu aja. Dan kemudian produk lips yang kedua yaitu Red A Lip Balm. Seperti ini lip balm pelembab bibir dengan hasil ulasan yang transparan, mengandung olive oil, vitamin E, sukualan, dan avocado oil, sangat bermanfaat untuk merawat bibir secara maksimal, menjaganya agar tetap lembab, tidak pecah-pecah. Gunakan untuk merawat bibir sehari-hari, juga sebagai dasar sebelum memakai Red A lipstick dan Red A lip cream, Red A matte lip cream ya. Tersedia dalam aroma buah-buahan, yaitu ada 5, tapi aku cuma punya 1 ini. Ini yang punya aku yang orange. Yang orange dia ada yang pineapple atau nanas, cherry, grape, apple, dan orange. Nih, seperti ini ya. Nah, ada 5 ini. Aku ada 1 ini juga aku pakai. Ini sudah aku pakai, jadi bentuknya sudah tidak baru ini. Seperti ini. Ini kadang dipakai juga sama anakku tuh, kemarin bibirnya pecah-pecah, kadang juga tak pakai ini. Ini lip balm. Kemudian ada lagi lip gloss. Nah, yang ini lip gloss. Lip gloss ini beratnya 3 gram. Berfungsi membuat bibir tampil glossy,
Mengandung vitamin E, squalane dan avocado oil menjaga kelembaban bibir. Oleskan setelah menggunakan lipstick agar lebih berkilau. Seperti ini masih baru kalau ini. Nah, ini lip gloss. Fungsinya hampir sama dengan lip shine ya, tapi bentuknya berbeda. Ini bentuknya stick, yang lip shine tadi bentuknya cair. Nah, ada apa lagi? Kemudian ada lipsticknya. Oh ya, ini tadi kemasannya 3 gram. Setelah itu ada lipstick. Lipstick Red E ini mulai dari nomor 601 sampai 654. Jadi dia ada 54 varian warna. Pilihan warna. Nah, dia juga 3 gram ini yang seperti ini. Red E itu cirinya kemasannya putih ya. Nih, putih begini ada logo Red E-nya. Ini nomornya ada di atas seperti ini, hampir mirip dengan apa yang Viva biru itu ya, Viva biru yang standar itu hampir mirip ini kemasannya ya, dengan berbagai pilihan warna yang ekspresif dan dinamis untuk berbagai kesempatan. Mengandung squalane, avocado oil, sea butter menjaga bibir tetap lembab, diperkaya dengan vitamin E sebagai antioksidan dan melindungi bibir dari efek negatif radikal bebas. Nah, warna-warnanya itu seperti ini. Nih, banyak sekali kan? Ada 54 pilihan warna mulai nomor 601 sampai 654. Ini aku kasih contoh yang 622. Oh, cantik begini kan? 622. Ini ada lagi 619. Wah, yang ini merah. 619. Kemudian ini 629. Ya, 629 dia agak koral gitu ya. Nah, cantik-cantik warnanya. Kemudian lipstick selanjutnya yaitu yang matte. Yang lipstick matte ini ada dua, matte lipstick dan juga lip cream. Matte lip cream. Untuk yang matte lipstick ini seperti ini kemasannya, ada dusnya, putih lagi. Karena cirinya Red E itu putih, dusnya putih. Kemudian ada 6 varian warnanya. 801 sampai 806. Lipstick matte yang lembut dan ringan sangat nyaman untuk remaja, diperkaya dengan aloe vera ekstrak dan squalane untuk menjaga kelembapan bibir serta UV filter yang mengandung yang membantu melindungi bibir. Jadi matte lipstick yang Red E ini dia sudah mengandung UV filter. Pilihan warnanya, oh ini yang punya aku ya. Nah, seperti ini dalamnya kalau dibuka seperti ini. Ini sudah lama nih punya aku, ini nomor 805 yang I'm in love. Ini sudah, nih sering banget aku pakai. I'm in love. Nanti antara pink tapi dia agak ada oranye-nya gitu. Antara pink dan oranye ada kayak seperti peach-peach gimana gitu. Bagus, ini cantik warnanya. Kalau yang Red E itu lebih ke warna-warna remaja karena segmennya memang lebih ke remaja untuk Red E. Ini yang nomor ini masih baru yang ini. Yang satu yang baru ya. Nih, cantik kan? Tadi yang punya aku tuh sudah lama. Nah, ini masih baru seperti ini. Panjang banget. Oke. Ini yang warna apa ya? First Sight 803. Dia agak cenderung ada coklatnya ini. Oranye ke coklat gitu. Kemudian ada yang 801, ini juga masih sama, agak ada coklatnya.
Di sini yang merah ini, follow me, ini agak agak urin merah, urin tapi semua merah begitu. Kemudian ada lagi lip red e matte lip cream 3,5 gram, kalau yang ini 2,5 gram, kalau yang red e ini matte itu 3,5 gram. Lip cream dengan hasil soft, matte, dan warna yang intense memberikan sentuhan cantik pada bibir remaja, diperkaya dengan vitamin E untuk membantu merawat bibir, tersedia dalam pilihan 6 pilihan warna. Nih, ini kalau di aku ya, ini best seller banget. Bahkan teman-temanku tuh sering banget mau sampai harus apa ya, aku kan sampai kewalahan. Ini ada pilihan warnanya ada 851 dan sampai 856. 851 sampai 856. Jadi kemasannya seperti ini. Ini masih baru ya ini. Segel ada plastiknya begini ya. Jadi ini belum dibuka, tak buka yang punya aku ya. Aku kebetulan pakai yang nomor berapa nih? 851 strawberry jam. Oh bukan, ini yang punya aku nih, ini yang 856 pomegranate jam. Ini yang punya pomegranate ini. Jadi seperti ini lip creamnya, ada kuasnya, dan ini di tengahnya ini agak bolong gitu, jadi ada lubangnya di tengah-tengah ini. Jadi kalau dia ngambil tuh tidak akan bleber gitu ya, tidak akan belepotan, tidak akan netas gitu, karena ini sudah ada. Ini tinggal kita pakaikan. Warnanya ini cantik banget. Ini yang lip cream seperti ini, ada 6 pilihan warna. Kalau di Viva malah tidak ada ini lip cream seperti ini, Viva belum ada. Nah, terus untuk yang ketujuh, yang terbaru, Red E itu baru mengeluarkan produk baru lagi tahun baru ini, yaitu lipstick yang Lip Glow Color Balm Super Moisturize Healthy Look dan Sheer Look. Ini ada 6 pilihan warna juga, dan aku punya 3 ini, kemarin barusan tak buka. Barusan datang ini, aku juga belum nyobain. Nanti aku mau pakai satu. Jadi aku buka satu ya. Yang Peach Slush seperti ini. Di dalamnya, wow, dia warnanya juga silver. Keren banget ini, silver dan kesannya mewah gitu ya. Silver cantik dibanding yang ini. Ini tadi putih, yang ini silver. Ini harganya di antara semua produk lipstick, ini yang paling mahal, ini yang terbaru. Nanti ada di deskripsi ya. Wow, cantik banget ini. Ini untuk teman-teman yang kurang cocok mungkin memakai produk-produk yang matte, karena bibirnya mungkin kering atau pecah-pecah, gunakan lipstick yang dengan moisturizer, kandungan moisturizernya banyak gitu ya. Salah satu pilihannya ya pakai ini, lip glow ini. Tapi kalaupun memang pengen pakai lipstick yang matte, ya harus apa, sebelumnya dipakaikan dulu lip balm gitu, biar tidak terlalu kering. Dan pemakaiannya kalau bisa jangan tiap hari. Tapi kalau yang nggak ada masalah sih ya nggak apa-apa ya, karena kan memang lipstick yang matte itu dia lebih awet. Oke, sekian pembahasan tentang macam-macam produk yang dipakai di bibir dari Red E. Oh iya, untuk produk baru ini, lip glow color balm ini,
Untuk teman-teman yang mau order bulan ini masih ada paketnya diskon. Kita dapat 3 lipstick seperti ini, boleh pilih varian atau warna yang sesuai dengan kesukaan kita. Harganya 3 jadi 120.000 dan sudah free ongkir. Nah, teman-teman ingin punya lipstick ini, silakan order paket promonya di bulan Januari ini. Terima kasih sudah menonton, tetap saksikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, komen. Saya cantik, saya sehat, saya bahagia. Terima kasih.